Trisara mendedahkan dirinya sering menerima komen berbaur hasutan yang dilihat sebagai cobaan memisahkan hubungannya bersama suami pengarah Samsul Yusuf. Menerusi perkongsiannya di instastory individu tersebut, dipercayai sering meninggalkan komen tentang hubungan suaminya dengan wanita lain. Makin lama diam, makin menjadi komen. Setiap kali post mesti ada komen you, tapi I buat tak tahu. But this time around, nak tanya apa motif you? Tulis Putri Sara. Menurut Sara, dia sudah lama berdiam, tapi lama kelamaan individu tersebut masih lagi berbuat demikian sehingga menimbulkan persoalan tentang motifnya itu. Terdahulu Sara tidak mau mengulas lanjut mengenai status perhubungannya bersama Samsul. Bagaimanapun Sara berkongsi, yang suaminya itu masih menjalankan tanggung jawabnya seperti biasa, termasuklah memberikan nafkah.